Assalamualaikum. Alah, gini ya perusahaan orang yang tadi dia teh. Perusahaan naon gini ngaranna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, Anda dapat merasakan dari mulai awal sini begitu sunyi sekali jalan ini ya. Selain jalan yang belum berbatu, ternyata tidak disangka bahwa di ujung sebelah sana itu ada beberapa rumah ya, yang asri, indah, nyaman, juga bersih ya. Dan keadaan seperti ini seakan-akan kita kembali ke tahun 80-an. Dan simaklah video ini sampai selesai. Jangan lupa Anda untuk menonton dengan teliti dan jangan di skip sedikit pun. Yuk kita lanjutkan. Sepi sekali daerah sini, tidak ada orang ya. Tapi walaupun berada di tempat sunyi, kawan-kawan, ini rumahnya ada yang permanen ini ya. Rupanya ia itu pemilik kandang domba yang tadi ya. Nah, ini rumahnya. Kesini kita lihat. 1, 2, 3. Oh, jadi blok sini itu teman-teman ada 3 rumah. Yuk kita perhatikan. Kita jalan dulu ke tempat yang terpisah, kawan-kawan. Rupanya di depan pun nanti ada rumah ya. Nah, ke sini. Tuh bener aja, kawan-kawan, ada rumah. Wah, klasik sekali rumahnya ya. Tapi bersih ini sekelilingnya ya. Assalamualaikum. Aman sekali daerah sini. Abah Aswi kemana ya? Sok air ini belum mek. Alah, terus di picenan gitu, diruksak. Pasar na ayah.
Teaya ngan maruka itu nama. Nah kawan-kawan, kersaning Gusti Allah, saya bertemu dengan seseorang pemilik rumah ini. Ternyata dia itu punya kongsi. Kongsi itu adalah untuk mengasap kelapa ya. Jadi kelapa yang sisa dijual yang kecil-kecil biasanya diasap, dijadikan kopra. Dan sebelah sana Anda akan memperhatikan kegiatan Bapak Uju ini, kawan-kawan, untuk melihat pengolahan kopra. Tempatnya sepi sekali ya. Seperti kandang domba atau memang bersatu dengan kandang domba ya. Tapi tempatnya bersih ya. Nah. Assalamualaikum. Alah, gini ya perusahaan kalau yang tadi dia teh. Perusahaan naon gini ngarana teh anu kieu teh? Kopra. Hapunten ya kacanak gambarna ku abdi. Kang. Alah, iya bener Kang Ujungnya kreatif di pangrumasan mah teu aya ya. Eh pan turun sini. Oh, tu dari mah warisan ti Bapak Mahdi. Ya mada. Dati luhurna oge tukang bisnis nya urang teuikeun atuh. Emut ken. Mangga. Jo. Nya. Eh sami-sami ka sanak gambarna ku abdi nya. Meni ngaraka cakana pikiran ye. Emut ka lembur kumaha emak bapak damang di lembur sadayana. Wayah najisim kuring teu tiasa mulang tos lami ye. Mugia sing daramang we sadayana tong nginget-nginget we anak. Pepejeuh kanu nyaraba ka kota anu ngalumbara sing ari nget ka lembur. Mumpang mengpeng anu aya keneh kolot, aya waktu, aya rejeki, datangan teu cukup penelepon umpul. Atuh, lamun aya makamna, atuh jiarohan ku urang sadayana. Da urang teh kitu kudu pepelakan supaya anak incu isukan ingetin ka urang, urangnya kudu inget ka saha? Ka kolot. Tah kitu. Nah, yuk kita lanjutkan kawan-kawan melihat perumahan yang klasik yang berada di kampung. Nah, ini adalah rumah semi permanen. Ya. Kosongnya apa? Wah. Wah, ideal mian. Raina Uting, apa Uting? Oh. Bapak Radi si Orai. Bapak si Orai celeng di. Orai. Nah, ini rumah semi permanen kawan-kawan yang berada di kampung ini. Bersih ya. Warara asyik nih ngalina. Tapi kita lanjutkan ke sebelah sini teman-teman sekalian. Dan kita akan melihat keadaan
suasana yang berada di depan ya. Sepi lagi ya ke daerah sini. Lumayan kawan-kawan agak kesel kita berjalan ke sebelah sini ya. Kita lihat berasnya ke sebelah mana ya. Yang anehnya saya tidak bertemu dengan orang satupun ya di sebelah sini. Becek nih tempatnya ya jalannya. Tapi ada bekas motor juga. Saya dari awal sampai akhir. Dan kalau memang belum jelas, silakan Anda ulang kembali sambil Anda relaksasi melihat keadaan alam juga perkampungan yang berada di daerah sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.